Kemudian terhadap target kita di pengelolaan anggaran pendidikan yang sangat besar di dalam APBN kita. Seperti diketahui kan 20%, namun itu nilainya lebih dari 560 triliun. Namun selama ini kan pencairan apa penyalurannya kan melalui berbagai saluran. Bukan sekarang dan kemarin diumumkan untuk bos sekolah kita, anak-anak untuk sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan sekolah khusus itu sekarang disalurkan dari Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan langsung sekolah. Bagaimana untuk monitoringnya, akuntabilitasnya, apakah tidak ada jumlah murid yang dibesar-besarkan, ataukah penggunaan dari dana BOS itu semuanya akan dilakukan oleh Kemendikbud. Yang dari Kementerian Agama, madrasah, ya, sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah, itu semuanya dari Kementerian Agama, ada yang langsung, seperti yang untuk tingkat sanawiyah sama aliyah, yang untuk ibtidaiyah itu melalui dinas Dikbud, Menteri Agama, dalam negeri dan kami untuk sama-sama duduk nanti dengan Kemenko bagaimana ekosistem pendidikan dan sistem untuk menggunakan anggaran pendidikan lebih baik, gitu ya. Kemudian terhadap target kita di pengelolaan anggaran pendidikan yang sangat besar di dalam APBN kita. Seperti diketahui kan 20%, namun itu nilainya lebih dari 560 triliun. Namun selama ini kan pencairan apa penyalurannya kan melalui berbagai saluran. Bukan sekarang dan kemarin diumumkan untuk bos sekolah kita, anak-anak untuk sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan sekolah khusus itu sekarang disalurkan dari Kementerian Keuangan, Dirjen Perbendaharaan langsung sekolah. Bagaimana untuk monitoringnya, akuntabilitasnya, apakah tidak ada jumlah murid yang dibesar-besarkan, ataukah penggunaan dari dana BOS itu semuanya akan dilakukan oleh Kemendikbud. Yang dari Kementerian Agama, madrasah, ya, sanawiyah, ibtidaiyah, aliyah, itu semuanya dari Kementerian Agama, ada yang langsung, seperti yang untuk tingkat sanawiyah sama aliyah, yang untuk ibtidaiyah itu melalui dinas Dikbud, Menteri Agama, dalam negeri dan kami untuk sama-sama duduk nanti dengan Kemenko bagaimana ekosistem pendidikan dan sistem untuk menggunakan anggaran pendidikan lebih baik, gitu ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.